semuanya, selamat datang di channel Gania Kitchen. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin membagikan resep cara membuat dimsum ayam atau siomay ayam yang pastinya super enak dan lembut. Jadi yuk ikutin terus ya videonya sampai habis. Untuk bahan-bahan selengkapnya bisa langsung cek di deskripsi ya. Pertama-tama kita iris-iris dulu ya daun bawangnya. Kita iris-iris tipis seperti ini. Masukkan 6 butir bawang merah dan 6 siung bawang putih. Kemudian blender bawang merah dan bawang putih sampai halus. Masukkan juga 350 gram file dada ayam. Kemudian kita blender ayam hingga halus. Kita tambahkan juga wortel yang sudah kita parut kasar, daun bawang, dan 1 butir telur. Kemudian kita blender lagi hingga halus. Jika kalian tidak suka terlalu halus, kalian bisa langsung aduk biasa aja ya guys. Kemudian kita masukkan 4 sendok makan tepung tapioka. Kita blender lagi atau kalian bisa aduk-aduk lagi. Jika sudah, adonan bakal jadi seperti ini ya guys. Oke, kita pindahkan adonan yang sudah kita blender tadi ke dalam mangkuk yang bersih ya. Tambahkan 1 sendok makan kaldu jamur bubuk, 2 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk adonan seperti ini ya. Kemudian kita isi dengan kulit siomay. Untuk kulit siomay ini saya bikin sendiri ya guys. Jadi untuk kalian yang ingin tahu resepnya kulit siomay ini, kalian bisa klik untuk tombol di atas ya. Kemudian kita taburi dengan wortel yang sudah kita parut halus ya guys. Jadi kita taburi seperti ini.
Kemudian kita olesi minyak ke dalam saringan kukusan ya, agar dimsum atau siomaynya itu tidak lengket di permukaan saringannya itu ya guys. Lalu kita masukkan siomay ke dalam kukusan ya. Lalu kita tutup dan kukus selama 30 menit. Jadi ini ya guys, penampakan siomay yang sudah kita kukus tadi. Tuh kelihatan cantik ya guys. Ini tuh benar-benar enak dan pastinya lembut guys. Oke guys, gitu aja ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment. Bye-bye.